ketemu lagi dengan Sarah di video yang kedua kakak bunda. Puji Tuhan kakak bunda ya, semua untuk video pertama sudah sold out semua. Terima kasih kakak bunda yang membeli, terima kasih ya murah rezeki ya kakak bunda. Dan buat kakak bunda yang belum kedapatan, nanti kakak pasti dapat yang lebih baik ya kakak bunda ya. Kakak bunda Gusta ya, nanti Sarah seperti biasa cara jembreng-jembreng spill untuk tas yang sudah pernah dipakai ya buat kakak bunda ya. Kita pengiriman dari Bekasi, Jawa Barat sayang ya. Kakak bundaku sayang, terima kasih yang sudah meringankan jempolnya untuk klik-klik subscribe, like, and share-nya kakak bunda dan nyalakan lonceng. Terima kasih buat kakak bunda ya. Dan buat kakak bunda yang mungkin baru pertama kali atau yang belum subscribe kakak bunda, yuk bantu Sarah ya kakak bunda ya. Ringankan sedikit aja jempolnya, klik-klik-klik ya kakak bunda. Klik like-nya, klik share-nya, klik subscribe, dan klik lonceng buat kakak bunda ya. Buat saya, video Sarah ini kakak bunda ya. Dan buat kakak bunda yang sudah subscribe, ditahan kakak bunda. Jangan dilepas lagi ya sayang. Dan tetap bantu Sarah kakak bunda untuk meng-like dan men-share. Share. Untuk video-video Sarah ya kakak bunda. Sebelum dan sesudahnya Sarah ucapkan banyak terima kasih buat kakak bunda dimanapun berada, sehat selalu, bahagia selalu bersama dengan keluarga ya kakak bunda. Kakak bundaku sayang, kita langsung aja ya, kita langsung aja jembrang-jembreng spill kakak bunda ya untuk tas-tas yang sudah pernah dipakai. Aku bilang gitu kakak bunda ya, tas second, tas yang sudah pernah dipakai. Nah kakak bunda yang mau order nanti diperhatikan dulu videonya kakak bunda ya, diperhatikan dengan baik, dengan sesama, dengan mantap ya. Kalau sudah mantap ya, baru kakak bunda screenshot atau sebutkan clue-nya, masuk ke WA, nomor WA Sarah ada di setiap judul YouTube channel Sarah ya. Buat kakak bunda perhatikan ya sayang ya, perhatikan kalau perlu 2-3 kali diulang-ulang dah videonya ya, biar lebih mantap kakak bunda, karena nanti saya mohon maaf Sarah tidak bisa retur ya sayang. Kakak bundaku, aku akan mulai dengan ini kakak. Kakak bunda, aku ada tas cantik tapi sangat disayangkan dia itu minus ya kakak bunda. Kakak bunda kalau lihat dari jauh pasti lihat ini. Ini kayak modelnya apa? Kuani kakak bunda, tapi mereknya bukan Kuani ya. Modelnya aja mirip ya. Kalau kakak bunda tahu brand Kuani dengan modelnya seperti inilah kakak bunda ya. Dia bahannya ini kakak bunda, kanvas lembut ya, kanvas lembut, bukan nilon ya, kanvas lembut ya. Cakep dia warnanya navy kakak bunda ya. Untuk size-nya itu dia size di kurang lebih ada 37 cm kakak bunda ya. Sangat disayangkan kakak bunda. Jadi dia dimix dengan kulit tapi belum kulit asli kakak bunda. Jadi dia itulah kakak bunda, yang tidak kulit asli itu yang lepek ya. Tapi kakak bunda kalau pun lepek semua nanti dicat apa, kakak bunda semir aja pakai kiwi ya, kiwi warna hitam kakak bunda. Dia nanti warnanya ini kok. Jadi jangan takut kakak bunda, dia kan ada atasnya doang ya yang ngotok. Dia ada apa, papannya gitu. Dia enggak kan. Nah jadi kakak bunda memang kalau kakak bunda harus itu apa ya, bukan dituntut ya, tapi kemauan kita sendiri kakak bunda ya, bisa berkreasi gitu maksudnya kakak bunda. Maksudnya gitu, walaupun dia ngelotok tapi modelnya cantik ya kakak bunda, nanti kalau kakak bunda itu dia udah ngelotok semua, dibersihkan aja semua kakak bunda. Nanti kakak bunda semir lagi aja pakai kiwi, nggak perlu dicat-cat ya kakak bunda, disemir aja. Nanti udah semir sekali, timpa lagi yang kedua kali, kalau paling cakep 3 kali ya kakak bunda ya. Aku seperti itu ya menginfokannya ya. Jadi kakak bunda sendiri yang mengkreasikannya seperti apa untuk lebih baiknya ya. Sarah cuma memberi masukan ya, memberikan masukan kalau kakak bunda ada yang fix tas ini ya. Jangan menjadi apa ya, ih Sarah itu metek tasnya, nggak mau ah. Ih, dah. Modelnya cantik kakak bunda, lihat nih aku deketin, cakep gak? Cantik kan? Dia dibalut dengan di sini ada aksesorisnya yang cantik, masih lengkap ya. Nih kancing-kancing yang cantik masih lengkap, warnanya keren kakak bunda. Kakak bunda lihat tuh di sininya dia pakai kancing magnet di sini ya, ada kancingnya untuk kanan kiri, dilengkapi dengan talpan ya. Talpannya juga nggak kulit asli kakak bunda ya. Kalau kita bilang, Sarah bilang ini adalah kulit sinti ya, sinte, dia akan ngelotek. Tapi kalaupun ini sudah kelotek kakak bunda, dibersihkan saja, nanti kakak bunda disemir ya, ratakan dulu kalau bisa, di amplas sedikit biar rata dia
permukaannya ya. Baru kakak bunda semir aja pakai kiwi dua udah sekali, habis itu dua tiga kali udah. Nanti kakak bunda lihat sendiri hasilnya. Ini masukan buat buat yang nanti ngefix ya. Kalau ini ngeletek semua ya, nanti itu terserah lagi kakak bunda. Kalau kakak bunda punya lebih cara yang lebih baik, yang lebih oke, it's okay ya. It's okay kakak bunda ya. Nah ini kakak bunda, face-nya sekitar 37 cm, lengkap dengan talpan ya. Aku per ini kan, karena dia sudah mulai ngeletek nih, di sininya juga. Aku infoin ya, nih. Ya, seperti ini kakak bunda, ini udah aku semir. Ya, ini hasilnya kan ini, nih, semir sayang. Kalau disemir lagi nih cakep ya. Jadi aku nggak semir lagi ya. Aku akan jual seperti keadaan seperti ini. Karena dia masih bersih. Masih bersih. Ini nilonnya masih cantik. Masih cantik ya. Masih cantik kakak bunda. Ya ininya masih cantik. Masih cantik. Aku kasih murah ya. Ini cakep kakak bunda. Nah talinya itu dia dilapisi dengan bahan seperti ini. Dia bahan. Ini tali. Ini bahan. Ini kulit ya. Bukan kulit asli ya kakak bunda. Mohon diperhatikan. Biar kita sama-sama enak ya. Nih kita sama-sama nyaman ya. Aku bilang ini sudah mulai ada ininya ya, ada jejak-jejak ya. Nah, tapi bahan yang ini masih cantik. Ininya masih cantik ya, masih aman. Nah, kalau yang ini enggak sinte kakak bunda, enggak sinte ya, ini enggak sinte. Enggak akan ngeletek gitu ya. Oke, dia modelnya gini kakak bunda. Pakai kancing magnet di sini ada ya. Oke. Dan di sini dia ada brand sendiri, ada tag-nya. Ada tag-nya ya. Ada tag-nya nih ya. Dalamnya bersih kakak. Dalamnya bersih. Dalamnya bersih ya. Aku gak enak banget sebelah kiri. Nah nih ya, sebelah kiri aku gak enak. Nah di sini ada pocket ya. Ada pocket. Nah oke okay. Gitu ya kakak bunda. Ini ada brandnya Hokok. Ya itu kakak bunda ya. Nah kalau masih sedikit-sedikit kakak bunda sini, pakai semir warna hitam aja kakak bunda, karena dia nappingnya agak gelap ya, bisa ya. Nah dia nih, ini bahan di sininya, luarnya aja yang kulit gini. Oke okay. Nah kakak bunda ya, lengkap dengan talpan. Kakak bunda ini kalau mau ya, ya ya, ini kalau mau nepi minus ya kakak bunda, nepi minus ya, aku kasih di 50.000. nepi minus 50.000, ayo nepi minus 50.000 ya. Ya, kakak bunda ini cakep ya bahannya. Tapi sayang dia dilapisi dengan kulit sinte ya, sayang ya. Oke, kita lanjut lagi kakak bunda ya. Nah, kakak bunda aku ada tote ala Gucci. Tote ala Gucci ya. Tote ala Gucci ya. Dimix dengan kulit asli. Dimix dengan kulit asli kakak bunda ya. Tote ala Gucci dimix dengan kulit asli ya. Dengan kulit asli kakak bunda, tote ya, tote ya. Kakak ini sekitar size-nya 40 cm ya. Size-nya 40 cm. Ini kulit asli ini coklat-coklat ini kanvasnya tebal. Ya. Selang-selangnya masih aman kakak. Selang-selangnya masih aman ya. Aku dekat ya kak, aku mendekat ke layar. Nah, ini kak, ini kulit asli ya. Ini kulit asli, kakak perhatikan kakak bunda. Diperhatikan dengan baik, dengan saksama ya. Oke, nih. Tuh. Ya. Ya kakak. Oke, ini keadaannya ya. Ini. Ya. Ini ya. Oke. Ini yang. Nih kak ya. Tuh. Oke ya. Nah, ini selangnya masih aman kak. Selangnya masih aman. Kakak perhatikan ya. Selangnya masih aman ya, kanvasnya seperti ini ya. Aku pelanin ya kak, biar kakak perhatikan dengan baik ya. Nih, atas, bawah, atas, bawah ya. Nah, di sini, nah ini kakak, ini ada kotor sedikit ya. Ini kotor sedikit, ini udah kesemprot tuh ini. Nanti tinggal digosok aja ya kak ya, pelan, pakai sunlight atau apa, pelan pak, pakai gosok gigi ya. Kalaupun nggak bisa hilang kakak ya, ini aku infokan seperti itu ya. Karena aku kalau tadi pakai ceret aja sedikit dia bisa hilang segini samar ya. Berarti kalau pakai sunlight ya, tadi aku pakai tisu loh kak ini. Aku semprot pakai kiwiku ya, ada cairan, itu bisa hilang ya. Seperti ini samar ya. Jadi kakak kayaknya kalau pakai sunlight bisa ya kayaknya ya sayang ya. Jangan nanti kakak jadi ini lagi ya. Aduh ya, ini pakai kancing samping ya. Kancing sampingnya bisa ya. Hmm.
Nih kak, kancing sampingnya bisa ya. Oke. Nih ya kak, selang-selangnya masih aman. Selangnya masih aman ya kak. Nih, bawah, atas, bawah. Nih, ya kak. Nih pinggirnya. Badan ya, badan. Nah, ini ya. Tuh. Oke. Ini ya. Bisa ya, tah dulu ya. Nih, masukkan ke dalam. Ini di kancing. Bisa ya sayang, ini bisa ya, tuh, oke, ini bisa. Nah, seperti ini kak, ini ada ruangan, ya, ada ruangan, dalamnya puringnya bersih ya, warna hitam puringnya ya, puringnya bersih, warna hitam, zipernya masih aman ya. Nah di sini. Ini kak, ini ya kak, bersih ya. Kak, ini kalau mau kak ya, fix tote ala Gucci-nya aku kasih 130 kak ya. 130, ala Gucci 130. Tote ya, ala Gucci 130 kakak bunda ya. Ala Gucci-nya 130.000. Cantik kakak bunda. Ya, bekancing kanan kiri. Oke, memang tidak pakai talpan ya sayang ya. Ala Gucci 130 ya. 130.000. Oke. Okay. Kakak bunda, aku ada WB ya, warnanya coklat ini ya. Ini sering kupak, enggak sering ya. Udah lama enggak kupakai. Ya, daripada dia ngegantung ya udah jadikan hepeng aja ya. Ya kakak bunda, daripada lama dikegantung jadikan hepeng aja ya. Ini bukan aku bilang kulit asli belum ya kakak bunda, tapi dia bukan sinte ya sayang, karena kalau dia sinte dia pasti sudah melotok-melotok ya, sudah melotok-lotok. Oke, sudah melotok-lotok kalau dia kulit sinte ya, karena ini udah ada sekitar lumayan ya, ada setahun lebih ya, tergantung-gantung ya. Cuman di sininya nih kakak bunda, nih di peter sini ya, nih sini ya, nih ini ya. Oke, ini sini. Dia kayak kulit Oscar, Kak, ya. Nih. Yang ininya masih aman, di sini masih aman. Ya, ini. Dia besi bakar ya. Cakep sih, Kak. Ini ya. Oh. Nih. Dilapis dia ya. Nah, kalau untuk badannya masih aman, sayang. Lihat tuh, ujung-ujungnya Kakak Bunda lihat aja, ya. Nih. Cakep ya, dia bukan kulit asli, tapi dia modelnya cantik ya. Agak lebar ya, dipakai pun masuk handphone masih leluasa masukin keluarinnya ya. Nih ya, apa lowong ya, lowong ya tuh. Oke, di sini bersih ya kakak bunda. Ini kalau dia mau ya, pokoknya minusnya peta di sini ya, nih sini ya, nih ya, nih. Oke, ini masih kuat kok ya, karena udah aku lem, terus terang aja udah aku lem ya. Ini cukup peternya sedikit, nanti aku bantu lem, yang lainnya aman ya, yang lainnya aman tuh. Ini kalau mau, ada yang mau aku kasih di harga 95.000 ya, aku kasih 95.000 nih. Cakep, kakak bunda belum tentu dapat yang begini ya, cakep kak ya, net di 95.000 di luar ongkir ya. Oke kakak bunda ya, 95.000 ya, karena aku udah puas pakai aja ya, makanya aku lepas 95.000 ya. Kalau kulitnya walaupun dia agak kulit asli, cakep lah ya. Oke, kita lanjut sayang. Kakak bunda, ini aku ada Lafuma ya, bunga-bunga di mana-mana ya. Brandnya brand Lafuma, dia bahannya bahan kanvas, dia banyak ruang. Kakak bunda bisa trace through brand Lafuma ya. Kakak bunda ya. Nah, sling ya, aku nggak suka panjang-panjang gini-gini aja kakak bunda ya. Nah,
rame kali aku udah pakai baju bunga, dia pakai bunga lagi ya, motifnya bunga lagi. Nah untuk size-nya itu sekitar 25 cm ya, size-nya sekitar 25 cm ya kakak bunda. Bahannya kanvas ya, masih bersih kakak bunda ya, kalau untuk second masih bersih sayang ya, masih bersih tuh ya, masih bersih ya. Lafuma ya, Lafuma, Lafuma kakak bunda ya, salah satu brand juga nih. Oke, okay. Lafuma ya. Oke, okay. Lafuma, Lafuma. Lafuma lengkap dengan tiknya. Nih, kakak bunda. Lafuma lengkap dengan tag, terus ada apa lah ini? Dua gini. Ya, terus di sini ada pakai ada rang-rang gitu. Untuk kondisi rang-rangnya bisa ditarik enggak? Enggak bisa tarik, Kakak. Ya, ini aku aja keluarin gini ya. Untuk lihat rang-rangnya ini aman atau tidak. Nih, dalamnya masih bersih, Kak, ya. Nih. Kakak Bunda, dalamnya masih bersih. Tuh. Ya. Nih, ya, loh, ya, bar dalamnya masih bersih, ininya masih cantik ya, masih cantik ya, kakak bunda ya, bejipernya jalan ya, bersih ya, kakak bunda bersih ya. Nah, baru kita ke ruang-ruang berikutnya. Motifnya cantik kakak bunda ya, tapi pakai baju yang warna-warna polos ya, jangan bunga-bunga lagi kayak sarapan. Pakai tas ini bunga-bunga lagi ya, nanti tumbuh pohon ya, bukan bunga lagi, pohon ya. Nah ini bersih ya, dia pakai krek-krek terus. Ini zipernya jalan, kepala zipper masih aja, semua udah emboss. Lafuma, Lafuma ya, ya Lafuma ya, Lafuma. Nih, Lafuma. Kakak bunda nih ya, Lafuma ya. Nih Lafuma ya. Nih. Ya, masih cakep lah, masih bersih. Lafumanya aku kasih di harga 120. Lafuma 120 kakak bunda. Bahannya kanvas ya. Lafumanya 120, bahannya kanvas ya. 120. Kanvas 120, kanvas, kanvas. Pastinya 120 kakak bunda ya. Nih kakak bunda yang perlu si Elbo lagi ada nih, dia udah jarang sekali ada tapi dia sekarang ada. Apa sih Sarah, sekarang ada tapi jarang ada tapi sekarang ada ya. Ini kakak bunda motif leopard ya, motif leopard ya, motif leopardnya dia 3 ruang 4 ruang seperti biasa si Elbo ya. Bahannya seperti ini, bahannya nilon, nilon ya. Kalau si elbow tuh selalu nilon ya. Minusnya di sini satu tarikan dia patah, tapi masih bisa dipegang ya, masih bisa dikait. Untuk persudutan kakak bunda perhatikan ya, kakak bunda perhatikan ya. Nih, ya masih aman ya, terkendali ya. Nih, di sini ruangannya masih oke ya, tali-talinya juga masih oke. Wah, nih tuh Elbo ya, brandnya Elbo ya, 4 ruang. Pakai kancing, pakai kancing ya, 2 kanan nih. Pakai kancing tengah, pakai res ya, tengah pakai res. Ini masih bisa ya tuh. Nah ini seret, nah, seret kak. Nanti aku kasih minyak ya kak. Tapi masih bisa ini kok kak. Nanti aku coba kasih minyak, tapi masih bisa kok kak, ada apa yang satu lagi ya, zipernya Lancar Jaya ya, jadi pakai yang ini aja ya. Oke, ini kak ya, elbownya aku kasih di 50.000 ya, elbow 50, elbownya 50, elbow ya, elbownya 50 kakak bunda. Masih diplastikin loh kakak bunda nih, masih pada diplastikin kancing magnetnya, cakep ya. Ya, elbownya 50.000 ya sayang. Elbow 50.000.
Elbonya 50.000. Sekarang ngambil sekiprit-kiprit. Tenang aja kakak bunda di situ ya. Oke, oke. Kakak bunda, ini aku ada lagi. Dia kayak ala-ala MCM, kalau ala Paula Gomez ya. Nah, ini ya karena dia bermotif. Nah, puringnya ini sudah berembos juga loh kakak bunda. Ya. Nih, vasnya itu sekitar 30 cm. Ya, dia bandnya BNB. Apa itu BNB Collection? Ya, BNB Collection. Nah, ini ya. Cakep, warnanya coklat tua, handle-nya pun masih aman. Handle-nya masih aman ya, sayang. Tuh. Pakai zipper di sini, pakai zipper. Nah, ya, dia tapi tidak double zipper ya. Nah, aku kasih tahu aja langsung minusnya apa, Sarah. Nih. Dia nih. Nih. Ya, terkait dia tapi sudah kulem, ya. Ya, seperti itu ya. Kalau yang lainnya aman, Kakak. Sudah aku lem ya, sayang. Enggak terlalu kelihatan, kalau enggak ditunjukin juga enggak kelihatan, Kakak Bunda ya. Nih, untuk ininya aman semua, besinya masih oke, ya. Nih. Oh, di besinya ya. Dia bahannya kayak ini, Kak. Kayak apa ya? Dibilang kaku kayak taiga, enggak terlalu kaku kayak taiga ya, Kak. Dibilang Saviano, dia enggak Saviano. Ya, pokoknya bahannya ya di tengah-tengah kali ya, Kakak Bunda ya. Di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ya, sayang. Di tengah-tengah. Ini, Kak, dalamnya bersih loh, Kakak Bunda sayang. Ya, kalau mau ada yang mau ini, Kak, ya. Apa nih? Ala motif aja ya, coklat minus ya. Coklat minus aja, Kakak Bunda. Coklat minus, coklat minusnya aku kasih di harga 50.000. Coklat minus 50.000 ya, Kakak Bunda. Ini kalau minus loh, Kakak Bunda ya. Kalau nggak minus ya harganya di atas 50.000 ya, sayang. Oke, kita lanjut. Nah, ini Kakak Bunda yang mau tempat bekal. Ini tempat bekal tenteng ya. Tempat bekal tenteng bahannya kayak apa ya, aku bilang kayak satin, bukan satin kayak tapi dia apa ya, kayak waterproof. Jadi kalau keluar apa kena air itu gampang kita lap ya. Kayak apa nih Kakak Bunda ya, ini nih ininya doang ya, tuh ya, yang lainnya masih aman ya, kayak gini ya sayang. Nggak apa-apa lah, yang penting dalamnya aman ya. Nih, ininya kayak kulit balik nih ya. Nih, ininya masih aman tuh ya, masih aman ya sayangnya. Nih, ini size nya 25 cm ya. Di sini cakep Kakak Bunda zipernya tuh, tarikannya. Ada kata-kata, ada kalimat ya. Ada kalimat. Apa nih kalimatnya? Roy, apa nih? Roli Rolang. Aduh, susah kali Kakak Bunda. Ya, memang umur ini tidak bisa dibohongi Kakak Bunda ya. Ah, ya, Kakak Bunda ini kalau mau Kakak Bunda aku kasih di harga murce saja ya. Aku kasih di harga 48.000 aja ya. 48.000 Kakak Bunda ya. Ya, 48.000 aja ya. Ini murcida aja, murcida 48.000 ya sayang. Paling cakep banget tuh Kakak Bunda. 50 aja lah Kakak Bunda ya. 50 sayang. Jangan 48. 50.000 aja, 50. 50 ya sayang ya. Tambah 2.000 aja kok ya. Enggak aku bilang 55, tambah 2.000 aja. 2.000. Nah, ini Kakak sayang. Ini buat bekal anaknya. Brandnya Cosmos. Nih ada brandnya Cosmos ya. Nih. Cosmos ya. Bahannya kanvas, cakep loh Kakak Bunda. Ini buat apa bekal anak sekolah nih. Ya, TK ya. Kalau TK kan bawahnya enggak terlalu banyak lah ya kan. Nah, bawahnya kemil-kemil ya. Nah, tuh. Kalau kelas 1 sekarang kan pulangnya jam 1, jam 2 ya. Kalau anak TK kan sebentar, masih bisa nih Kakak Bunda. Ya, nih cantik loh warnanya coklat ya. Tuh, cakep loh ya. Bersih lagi, bersih. Ya, bersih sayang. Bersih lagi nih. Double zipper ya, double zipper. Brandnya Cosmos. Ya, dibuka seperti ini. Nah, tapi dia nggak pakai aluminium foil ya. Begini nih Kak. Tuh. Ya, untuk tempat bekal ya. Kakak Bunda ini aku kasih di harga 60 ya. Yang ini 60.000. Cakep bersih. Ya. Warnanya cakep ya. Cewek cowok masuk lah ini. Cewek cowok masuk ya. Untuk anak TK, buat Kakak Bunda juga kalau cuma bawa sandwich. Mau minum nih, cakep ya. Botol minum ya kan.
masuk kali ini ya. Nah, ini ya Kak. Ya, 60.000 aja ya. Bekal cantik ya, bekal cantik lu nya. Bekal cantik 60.000 ya. Oke, kita lanjut sayang. Kakak bunda nih aku ada tas tenteng. Tas tenteng. Ya, tas tenteng bahan nilon. Memang tenteng ya, Kak, tidak pakai talpan ya. Tidak pakai talpan. Nih. Ini yang merah, cakep loh, Kak. Nih, masih aman. Masih aman tuh. Nilonnya cantik ya, tuh double zipper. Nih, cakep, Kak. Pakai kancing di sini. Tuh, aman ya. Cakep loh, Kak. Ini bisa dilepas, sayang. Bisa dilepas, nanti kalau bawaan kakak bunda banyak, bisa naik. Tuh, lucu kan? Lucu kan, Kak? Tentengannya lucu loh. Ya, ininya pun lihat HW-nya tebel banget. Double zipper. Bersih lagi, Kak. Bersih lagi ya. Dia ada brandnya. Green Joy, ini ada pocket. Bisa ditutup ya. Berzipper. Lengkap dengan tag-nya. Made in, oh kakak pantesan ya bagus. Dia made in Korea kakakku sayang. Made in Korea ya kakak bunda. Ini kalau dia mau ya aku kasih di harga. Cakep kak. Cakep ya. 85.000 kak. Aku kasih 85.000 nih cakep ya. Cakep, punya cakep aja 85.000. Punya cakep 85.000 ya. Oke kakak bunda sayang itu dulu ya. Ya memang gak seberapa yang kujombreng. Tapi semoga habislah kakak bunda yang jadi kakak bunda yang berminat yang cocok silakan order ya kakak bunda ya. Terima kasih buat kakak bunda ya. Kalau lama-lama aku menitnya susah uploadnya kakak bunda, bisa besok pagi uploadnya. Terima kasih kakak bunda ya. Sehat selalu, happy selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Bye bye.